dan jangan lupa minyak untuk menggoreng. Mari kita membuat bersama-sama. Pertama-tama kita kupas dulu singkongnya, cuci bersih dan rendam di dalam air bersih selama kurang lebih 15 menit. Dan rebus selama kurang lebih 30 menit. Setelah direbus, kita haluskan. Dan jangan lupa tambahkan susu bubuk Denko Fortigrow. Setelah singkong dihaluskan, ambillah selembar kulit lumpia. Lalu kita oleskan dengan putih telur. Setelah dioleskan, masukkan singkong yang telah kita campur tadi dengan Denko Fortigrow coklat. Dan tambahkan keju yang dipotong memanjang. Dan yang terakhir, gulung kulit lumpianya. Setelah semuanya digulung, kita panaskan minyak. Lalu kita masukkan SKSD ini ke dalam panci penggorengan. Lalu kita goreng sampai berwarna kecoklatan. Setelah SKSD ini matang, taburi dengan susu bubuk Denko Fortigrow coklat. Disajikan. Oh ya teman-teman, SKSD ini dapat dinikmati dengan susu Denko Fortigrow.